Halo semuanya, balik lagi di Ugun Live Channel. Kali ini kita akan membahas tentang KRI Nagapasa 403 kapal selam tempur Indonesia Korea. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Lanjut, kapal selam baru buatan Korea Selatan KRI Nagapasa 403 berada di pangkalan Komando Armada RI Kawasan Timur Surabaya. KRI Nagapasa 403 merupakan kapal selam kelas 209 atau 1400. Pertama dari 3 buah kapal selam sejenis yang dibangun di Korea Selatan dan Indonesia. Lalu, bagaimana kehebatan kapal selam KRI Nagapasa 403? Kapal selam milik TNI AL ini memiliki panjang 61,3 meter dengan kecepatan kurang lebih 21 knot di bawah air. KRI Nagapasa 403 juga mampu berlayar lebih dari 50 hari dengan menampung 40 kru. Kapal selam ini dipersenjatai torpedo dan fasilitas 8 buah tabung peluncur. Kapal selam DSME 209 ini dilengkapi sistem persenjataan terkini dengan peluncur torpedo yang mampu meluncurkan torpedo 533 mm dan peluru kendari anti kapal permukaan. Bahkan saat pemeranan industri pertahanan, kapal selam Nagapasa 403 dilengkapi dengan torpedo Black Shark buatan Italia. KRI Nagapasa 403 adalah kapal selam pertama yang diterima Indonesia dari 3 kapal selam yang dipesan. Menurut rencana, 2 kapal dibuat di pabrik DSME, sedangkan 1 kapal terakhir dibuat di Indonesia yakni di PT PAL, sehingga diharapkan menjadi transfer teknologi. Pembuatan kapal selam ketiga di PT PAL juga dapat disebut sebagai produksi bersama. Sedangkan 9 dari 12 kapal selam yang dibutuhkan oleh Indonesia diupayakan pembuatannya di dalam negeri. Hadirnya KRI Nagapasa 403 di jajaran TNI Angkatan Laut dapat memberi daya tangkal di kawasan regional dan menambah eksistensi TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan tugas dan berperan aktif memperkuat pertahanan negara. Penamaan KRI Nagapasa berasal dari senjata tokoh pewayangan Raden Indrajit yang berupa panah sakti Nagapasa. Oke, itulah dia pembahasan tentang KRI Nagapasa 403 kapal selam tempur Indonesia Korea. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye.